Ini lah setupnya, coba ke Google. Oke. Ready. Oke, okay. First baterai udah habis. Ini waktunya buat ganti. Pindah drone. Ini baterainya udah habis. Ini juga udah habis. Pindah ke yang tri-blade. Sama ini kayaknya harusnya sih performa. Performa ini harusnya sih lebih gesit. Oke, baterai yang ini deh, panasin yang si panasin yang Crespo nih, super so good. Ke sana remote siap nyalain. Oke, remote-nya juga. Sip. Kita menawarkan volt. Ini yang medium high voltage, jadi lebih kencang dari segi power harusnya. Dari segi speed bisa lebih cepat. Jadi ini lebih ke arah buat yang kebut-kebutan. Ini cenderung lebih senyap, gue nggak tahu kenapa, tapi kayaknya karena ini blade apa dia punya propellernya juga masih fresh, masih cukup fresh, jadi lebih masih oke, okay, masih lebih soft, suaranya lebih senyap. Jadi kayak berat banget gitu, powernya udah nggak ada. Emang mungkin juga baterainya udah nggak fresh, jadi udah cepet habis. Cuman ya, oke lah untuk latihan. Untuk latihan speed, cuman dia masih nggak mau naik, gue nggak tahu kenapa.
baterainya udah nggak gitu bagus, cuman kita coba lagi deh, masih ada baterai lain lagi sih, gue masih ada beberapa baterai. Ini baterai kedua gue buat yang lithium high voltage, jadi masih harusnya masih lebih oke. Ini gue connect ulang. Masuk ke flight mode. Some tricks. Oke, ganti red profile. Kayaknya gue mau ganti juga pakai modenya acro. Belum acro. Acro kalau nggak salah. Acro. It's acro mode now. Main indoor main pakai acro sih. Gak mudah sih main acro. Gak mudah tapi seru buat belajarnya. Jadi ini gue lagi belajar pakai mode acro. Jadi mode acro itu mode dimana nggak ada yang namanya self stabilized. Ini masih acro. Gue balikin dulu ke angle mode karena gue jujur belum terbiasa sama acro. Cuman kalau acro itu enaknya adalah bisa smooth banget bawanya. Back to the bass. Miss it. Okay, yep. Okay. Kayaknya segitu aja deh. Kelamaan kalau enggak, panjangan videonya. Sekian videonya, bye.